ada masker ada ya? Mas. Enggak masalah. Dah. Dah, Pak. Ya. Siap. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polres Mesuji Lampung ungkap dugaan tindak pidana kepemilikan senpi ilegal. Polres Mesuji Polda Lampung menggelar konferensi pers pengungkapan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api alias senpi ilegal dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Haris di Mapolres setempat pada Selasa 15 Oktober 2024. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Haris dalam konferensi persnya menyampaikan jika dalam kasus pengungkapan itu ada satu tersangka yang diamankan. Haris menyebut satu tersangka itu berinisial FI, warga desa Wiralaga, kecamatan Mesuji. Sedangkan korbannya bernama Ahmad, warga desa Sidomulyo, kecamatan Mesuji. Dijelaskan Haris, peristiwa itu terjadi didasari oleh adanya utang piutang antara kedua belah pihak. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan fakta bahwa senpi rakitan tersebut tidak memiliki izin. Menurutnya, senpi rakitan tersebut diperoleh FI secara ilegal atau tidak melalui kepemilikan yang sah. Ada masker ada ya? Mas. Gak masalah. Dah. Dari Pak? Ya. Siap. Ya ini sih revolver. Lah iya, maksud aku bukan. Langsung dikasih gitu aja atau ada persyaratan-persyaratannya enggak?